semua. Hari ini, kita nak bincang tentang sesuatu yang sangat penting, kesihatan baik dan kesejahteraan. Ini adalah matlamat pembangunan mampan yang ketiga, atau SDG3. Tapi, apa maksudnya? Ia adalah tentang memastikan semua orang di seluruh dunia sihat dan ceria. Tahukah kamu bahawa berjuta-juta orang tak dapat ubat atau rawatan yang mereka perlukan? Sebab itulah, kita perlu berusaha keras untuk memastikan semua orang boleh jumpa doktor dan dapatkan rawatan yang betul. Terima kasih kepada sains, kita ada vaksin dan ubat yang boleh merawat penyakit seperti malaria dan hepatitis. Ini semua sangat penting untuk menjaga kesihatan kita. Dalam beberapa dekad yang lalu, kita telah mencapai kemajuan yang besar. Orang ramai hidup lebih lama dan sihat sekarang. Tapi, teka apa? Kita masih ada banyak kerja yang perlu dilakukan. Terutamanya untuk kanak-kanak. Ada kanak-kanak yang tak dapat makanan yang cukup atau tak boleh jumpa doktor bila mereka sakit. Sebab itulah SDG 3 sangat penting. Jadi, apa yang boleh kita buat untuk membantu? Kita boleh belajar lebih lanjut tentang kesihatan dan kongsi apa yang kita tahu dengan kawan-kawan dan keluarga kita. Dan sentiasa ingat untuk basuh tangan dan makan banyak buah-buahan dan sayur-sayuran. Setiap usaha kecil membantu. Terima kasih kerana mendengar, kawan-kawan. Bersama-sama, kita boleh menjadikan dunia tempat yang lebih sihat. Kekal ceria dan sihat. Jumpa lagi. Bye-bye.